Jadi hari ini tanggal 31 Juli 2016, Celov bakal masak-masak lagi. Nggak masak besar sih, tapi bikin kue. Yeay. Jadi ceritanya gini, hari ini kita mau bikin kue, tapi harusnya sih full team, tapi nggak jadi full team karena Ellennya nggak bisa. Karena nanti sore dia mau diajak pergi sama mamanya, takutnya kan nggak kesampaian. Jadi nanti bakalan cuman berempat aja, aku, Debbie, Denita, sama Fani. Ada Rino juga, dan Rino bakal yang jadi megang kameranya. Dadah, kita bakalan ketemu di bawah ya, karena aku sekarang lagi di kamarku, mereka lagi di bawah. Dadah. Jadi kita sekarang mau masak. Sekarang salad segini. Mati om. Tutup kafe. Terus kau bilang biji sih, jenisnya tuh biji mana? Cuma jatuh. Sama kayak aku pertama kali make. Can we keep each other company? Maybe we can be each other's company. Company, listen to each other's lonely nights, be each other's paradise. Need a picture for my frame, someone to share my brain. Tell me what you wanna drink, I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been under no pressure. Ain't that serious? Can we keep each other company? Maybe we can be each other's company. Oh, company. Itu udah cair belum? Kita mulai duluan. Karena ini manggangnya lama. Tara, jadinya seperti itu. Masih belum beberapa. Ya enggak apa-apa, dinyel-nyel. Tinggitnya. Kayak itu gagal banget. Oh, baterai. Iya. Duluan ya, ndoknya mulai mengeras. Tererer. Sekarang ketok itu manggangnya keliru. Salah, maafkan aku. Gagal deh. Patermu, patermu. Di atas, mau lihat ah. Nih, kawan. Gak apa-apa di atas. Lewat belakang sini di atas ada. Salah, lewat sini. Oh, lewat depan sini. Ada hamster. Cari apa sih? Cari curut. Eh, enggak lah ya. Nah, ikut om. Kenalin ini makhluk baru di vlog kita. Namanya kok Pieta. Putih kape? Kan tadi kena bedaknya Cia. Gak bisa. Gak apa-apa masukin lah. Batermu masih wongkol. Lah aku freezer gak masalahnya? Lah. Gak di kulkas. Tapi for a long time. Iya bisa di ini nge-freeze port. Wah itu nama. Itu ada makhluk. Nanas sekali. Kok kayak es batu? Budi lah mesti. Kok kayak es batu sih? Kayak kalau Budi gak mencari kericuhan di rumahku, kok kayak gak bisa gitu. Gak bisa lah. Bisulinya mah. Aku kemarin malam tuh ngechat kamu. Untung kan si males. Panas kan? Gak Debbie, gak Kevin. Kemarin aku pernah buat tidur jam 1. Bahkan aku ngecatnya jam 1.
Iya, siapa yang belum mengatakan ini mau buat apa? Ini mau bikin kastengel. About the complications, I'm all about the elevation. We can keep it going up, or don't miss out on us. Just wanna have a conversation, forget about the obligations. Maybe we can stay in touch, or that ain't doing too much. You ain't gotta be... Sudah memasuki proses ngeleni, yeay. Benernya gagal sih tadi. Biarkan tangan Reno yang bekerja biar strong tangannya. Iya, kok pokoknya lah enak berarti berkat tanganku. Oh gitu ta. Iya kan, apa biasanya orang kalau misalnya buat sesuatu itu kan karena sentuhan dari tangannya. Ibu dia lah enak berarti gara-gara tanganku ya. Iyalah, bangga ya, bangga. Tapi emang masa itu kalau enak itu pasti karena kena tangannya orang yang masa itu. Ini keju. Loh. Ayo. Keju. Pakai sabun. Ini keju. Ini adalah kuning telur. Ya, ini juga ya, sebentar. Ya. Warna jangan lupa. Warna kuning telur. Coba Gaby tolong kejunya ditabur dan dikasih. Iya, kasih ini dulu. Ya enggak lah, kasih keju dulu baru kasih itu. Tabur dulu baru nanti keju. Loncat-loncat. Oh, tabur dulu, apa? Selang. Ini dulu baru keju. Loh lah, ya ini emang ini dulu. Nah, kok mintanya apa? Keju dulu baru itu. Oh my. Kok kayak buang-buang banget sih kamu? Ya wis. Taruh di apa? Tanduki di dalam. Pinter ya anak mama ya. Pinter dong, anak mama. Pinter. Anak tante Gepi yang mana? Ya. Ini urusin ketangkap kepala ngakung. Coba salah, jadi anakku lu beda meneng. Sik ndak sih kurung. Ndak sih kurung. Mereka di mana sih ini? Gak tau. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Iki hari ini ngontek no cetakan wakai. Seperempat itu segini. Ini hasilnya kita, iya. Ini hasilnya kita dan yang lain belum datang. Mana? Ini sudah loyang ke 4. Lima, ini loyang kelima. Oh, ini belum matang ya? Ini. Iya. Sekarang sudah jam 4 lebih. 4 lebih. Tapi Debbie sama Denita tuh belum datang. Dia ngakunya jam 1. Itu berangkat dari GC ke rumahku yang membutuhkan waktu 15 menit, tapi sampai jam 2, jam 3, jam 4 sampai sekarang enggak nyampe-nyampe. Terus sekarang bilangnya kita sudah di perempatan Tidar. Itu menjengkelkan sekali. Jadi ini mereka datang sudah tinggal hasilnya, makannya doang tuh. Kayak gitu, ini udah loyang kelima. Kelima? Ya, ini kelima. Oh, iya sih. Ini loyang kelima, yang ini loyang keenam. Udah selesai abis itu. Jadi, dan tahu ini kastanya manis. ini manis, tidak asin. Terlalu asin. Dan warnanya tidak terlalu oranye. Oh, mau sampai kapan ini? Itu dari apa? Kita belajar. Ya, apa kalau kita buat aja sekarang? Yang lebih loh ini. Ya. Itu ya makanan kita kesalahan pertama ini pada Gaby karena dia tidak menyiapkan bahannya dengan benar, tidak sesuai takaran. Dan dia baru menyiapkannya ketika gap mana tepungnya gap mana ini. Kedua, dia bikin adonannya kelas sekali karena telurnya dikocok dulu lalu dimasukin tepung padahal harusnya kasih mentega cair. Gulanya terlalu banyak, susunya terlalu banyak. Susu itu nggak nyampe 100 gram loh ternyata. Oh ya? Iya, akhirnya rasanya manis. Gulanya tulisnya 200 gram padahal kejunya kita sudah pakai dua. Sudah habis dua seperempat. Ini nambah lagi ini keju. Itu pun tidak asin terus. Congratulations.
Congrats, congrats. Nah, sekarang kita mau buat minuman dengan kata de Gopo yang entahlah ini sudah berapa dekade di sini. Itu dua minggu. Itu enggak dikasih sirup kok. Ada nutrisari bukan? Ada. Jadi masukin itu, ya nutrisari itu masukin itu, jangan enak. Masih enak kok. Ya emang masih enak, orang di kulkas terus kok. Baru juga dua minggu. Ini minggu kedua. Oh iya, dua minggu. Harusnya ini minggu ketiga. Minggu kedua. Setelah kita. Di mana caranya di depan? Aku ini di depan sana. Tanya perempatan deket rumahku. Di situ ada mobil. Mari kita telusuri. Ayo, kita jalan. Situ ada mobil berhenti sih. Tapi enggak tahu itu mobilnya apa bukan. Mobilnya bukan sih. Mereka sampai bela-belain buat ini nyalain video call. Video call ya. Cuma demi mencari rumah yang sebenarnya gampang lo nyari. Mobil putih tuh. Itu kayaknya mobilnya. Plate biru ya wong e. Plate siji deh. Plate satu ndok piro niku? Itu 65 tahun. Bukan ternyata. Bukan ternyata. Bukan sama-sama jasnya. Jadi kalian di mana? Oh, ibu-ibunya udah bantuin. Ya, Debbie-nya nyetir ya. Itu kali ya. Ini kayak kita nganggur banget di pinggir jalan nge-vlog. Idiot banget idiot sumpah. Kamu mundur sih. Tuh. Ya, ini kamu pasti di situ. Kamu pasti udah bisa melihat aku. Iya, kita melihat kalian. Kalian deket gerobak sampah. Dua ya, guys. Jam 2. Lewat 2. Jam 2. Jam 2. Jam 2 lewat ya. Makanya jadinya kayak gitu. Jam 2 sekali. Hai, jadi ini kita udah nyampe di TP. Ini parkiran motor. Parkiran motornya. Hari ini pakai motor. Tadi itu ceritanya kita udah selesai terus pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi ya udah. Sekalian keluar. Kita juga sekalian keluar mau cari sendal sama sepatu ini. Hai, kita udah nyampe dan langsung beli makan karena aku udah lapar. Kita hari ini makan hokkien. Ini kita menunya. Reno beli menu set B yang aku value set dapat Ocha. Entah kenapa rasanya Ocha itu selalu sama, nggak ada rasanya dan aneh. Gak bisa nambah gula lagi, sedih. Jadi aku nemuin baju monyetnya. Gak apa-apa sih warna pink, beneran aku dikit anti warna pink tapi ya udahlah. Baju monyet ya ampun, seneng banget. Padahal niatnya tuh nyari sepatu namanya baju monyet. Ya ampun seneng banget, akhirnya punya baju monyet untuk yang pertama kalinya. Oh my god, tuh lihat bagus ya. Lucu. Harganya agak batin sih soalnya dia collection terbaru jadi ya. Sekarang lagi nemenin Reno cari sandal. Jelek. Kayak sandalnya kebesaran. Ya cari yang pas lah. Ini kan memang kebesaran kan. Oh. Itu jangan lihat besar enggaknya. Ya maaf. Yang kayak gini enggak suka. Ditunggu kakak Anda di ruang informasi kami matahari lantai 1 TV 1. Atas perhatiannya kami ucapkan selamat malam dan selamat berbelanja. Om juga dilihat udah bilang jelek. Or with the Nasiska. Ya, aku melihatnya juga lumayan. Cuma keras. Cari yang empuk. Ininya keras. Lumayan tapi kerasnya sayang sekali.
sama beda, ini lebih ada bentuk mayan warna ya. Ini enggak usah pakai lagu ya. Udah ada lagu we. Punya duduk. Capek. Nyari sendal sama sepatu itu sama kayak cari pacar. Harus pas, kalau enggak pas itu perlu. Kayaknya ini udah aku pernah upload deh ya. Cari baju juga. Kalau cari baju aku sih kalau enggak suka ya. Karena kalau nggak serap percuma, ntar bajunya nggak kepake, stress nih. Selek malam di situ, terus gimana? Terus lihat kayak kebesaran nggak sih? Nggak, cari yang lebih kecil dikit, tapi ini enak. Halo? Cucunya kayak gini. Pak Toto lo kawan jauh-jauh ke sini beli kayak gitu. He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Itu tadi AI yang udah berumur minta difotoin di tulisan London itu. Minta tolong fotoin di tulisan London. Ya, dan akhirnya kita enggak menemukan sandal untuk Reno maupun untuk Gaby. Enggak. Kalau buat Gaby ini mending enggak usah, soalnya aku sudah menghabiskan uang 400.000. Baju monyet kayak gini doang 400.000 men. Ya karena baju monyetnya kan udah jarang juga. Ini aja mamaku udah bilang, C, jangan dipakai sekali doang ya, ini bajunya. Emang kayak tanya mahal. Gak apa-apa lah, jarang aku punya baju mahal. Tenang aja, nanti bakal dipakai. Kalau pas pergi-pergi sama Rey. Sekarang kita mau ke Chicago Store karena Reno mau lihat harga. Sekarang mau lihat harganya dulu, jadi berapa, dan harus ngumpulin berapa banyak lagi.